لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Bésame, bésame mucho. Kenapa tiba-tiba kau mengaku como yang kau ni anaknya Danish? Si fuera esta noche. Apa benda yang dia cakap ni? Tahu bahasa Itali. Dia baru dari Itali. Tentang-tentang kau dah tahu aku dapat insurans 100 juta. Kau nak ngaku-ngaku kau anak Danish eh? Urus terus dengan pak dulu. Mana kau kutip ni budak? Ha? Mana kau kutip ni budak ni sekarang? Pening juga aku ini. Kita ngomong tak masuk sama dia. Macam mana ni sekarang kita nak settle? Tahu aku laki aku tak ada tau bini lain. Buang ajar betul lah. Berapa banyak ni bini dia? Besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte. Kau lihat aku di sini menunggumu menanti akan kehadiran dirimu berkali-kali. Kenapa? Ini ada orang message aku tapi aku nggak tahu artinya apa. Jangan itu mantra. Hah? Mantra apa? Mantra pemanggil setan? Hah? Masa sih? Iya. Joko, Joko, aku sekarang aku ngerasa diganggu ada suara-suara aneh yang berada di kamarku. Joko, ini serius? Joko? Ah, iya, aku sekarang merasa ada yang ganggu aku di kamar ini dengan suara-suara aneh. Hah? Kak Kuntum? Dia bisa ya? Boleh-boleh, aku minta nomornya sekarang ya. Ah, hello. Ah, iya, saya Kak Kuntum. Saya merasa di kamar saya ada yang mengganggu, ada suara-suara aneh yang mengganggu saya. Kakak bisa bantu saya? Aneh? Awak dah buat apa sampai macam tu? Hai,
tak habis-habis lagi satu mesej ni. Dan kali mesej-mesej yang tak tahu tu jangan dibaca. Jadi sekarang apa dah jadi? Ya tolong segera ya kak. Dah ada benda ganggu kau sekarang? Okey, dengar ni kakak nak cakap. Baca ayat kursi, buka surah Al-Baqarah. Eh? Faham tak? Pergi angkat wuduk punya solat. Baik.